Ismail Dikri ahli Al-Fitrah.net daripada Sri Iskandar Merah. Saya nak tanyakan Ustaz Halim, Ustaz Halim, yang Tuan ada sebut tadi berkenaan manhaj ta'lim yang anda faham daripada yang Tuan kenalkan, dan cuma faham jangan maknanya banyak kenapa begitu, kenapa begini, yang faham sikit je lah dari segi manhaj ta'lim Al-Sunnah wal Jemaah. Cuma nak minta untuk Ustaz terangkan lagi ciri-cirinya bagaimana untuk bersikap dengan manhaj ta'lim dalam menghadapi khilaf. Itu saja Ustaz. Apa pun nak tanya soalan? Ta'lim lah, jawab soalan pertama. Kainah ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi muslim, ayuhal mu'minun, a'azakumullah. Manhaj ta'lim yang kita maksudkan ialah kita kata suatu metod, suatu sistem perlu dirombak dengan mengambil pendekatan Ahlus Sunnah dalam kerangka untuk memahami ilmu itu, terutamanya disiplin Al-Quran dan As-Sunnah. Itu penting kerana kita akan menghadapi suatu masalah apabila kerangka Ahlus Sunnah itu kita tidak perkenalkan, maka akan banyak siri-siri ilmu yang masuk, dia akan masuk dengan kerangka firqah-firqah yang sesat. Dia ilmu tetapi dia dibahas secara tidak sedar melalui kita kata firqah-firqah yang salah. Sebagai suatu contoh kita sebut, pasal contoh hari ini saya ni orang kampung, cakap contoh kampung lah nak fadilah tu doktor dia bersyarah dia bawa orang hebat yang gelap pun saya sorak lah kan. Sebagai satu contoh kenapa penting manhaj ta'lim itu diperkenalkan, nanti saya akan sebut bagaimana para-para imam kita mereka sangat serius dengan manhaj ta'lim ini. Kalau antum pernah dengar suatu kitab nama dia Siyarah Salikin Lubab Mukhtasar Ilmu Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Abdul Samad Palambari macam terjemahan daripada Ihya. Daripada jilid awal, jilid tengah, jilid tiga, jilid empat, bila antum menerus masuk dalam kitab ini, antum akan tengok dia membahas masalah akidah, dia bahas masalah salat, dia bahas masalah adab, dia bahas masalah sampai kepada kita kata makan, minum, semua dia bahas. Sekali antum pandang, kitab ini sangat bermanfaat. Tetapi kalau antum pandang dengan sisi manhaj Ahlus Sunnah, kitab ini cukup bermasalah. Kenapa? Karena pendekatan kitab itu, dia masuk pendekatan sufi. Manhaj dia sufi. Dan saya suka menegaskan, berkali-kali saya tegaskan, dalam dunia ini, di dalam apa nama alam maya pada ini, tidak ada sufi yang tidak mengambil manhaj daripada Syiah. Tidak ada. Malaikat bila antum sebut dia sufi, akan ada pertemuan dengan Syiah. Mesti ada. Berani kerak buat demikian. Kerak jari sakit. Kerak buat demikian. Antum masuk dengan sufi. Kenapa orang sufi? Dia kena ajak cara wuduk sufi. Kenapa dia kena ajak cara salat sufi? Kenapa? Soalnya kenapa? Hadis yang menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis menyebut khudu anni manasikakum. Rasulullah dalam Imam Syafi'i cerita bagaimana Rasulullah semayang di atas mimbar. Bertakbir di atas mimbar, rokok di atas mimbar sebab nak bagi orang belakang nampak bagi dia salat. Sebegitu hebat Rasulullah berusaha memperjelaskan makna salat. Tapi kerana dia masuk manhaj lain, dia masuk cara halus,
cukup-cukup halus dia masuk. Sehingga kan dia berlakulah tabaqah-tabaqah tadi ini. Ini semua yang orang awam, ini semua yang orang soleh, ini al-khawasul khawas, ini semua yang wali. Wali pun ada abdal, kutub, wali soma, wali. Dan suatu yang seperti Ustaz Abu Ihsan sebut tadi, betapa ahlu sunnah dia punya gandingan dia al-jamaah. Gandingan dia kesatuan. Apabila manhaj ini lahir, dia melahirkan suatu masalah di dalam masalah meletakkan Al-Quran al-Sunnah itu. Quran dan Sunnah itu akan jatuh martabatnya kalau manhaj ini tidak ditangani dengan elok. Pas itu dalam budaya orang-orang Melayu ini, dalam rumpun Melayu ini, kenapa lahir marhaban? Berselawat bangun berdiri. Dari mana titiknya? Titiknya daripada pihak lain. Kenapa dia masuk daripada dia? Kalau antum lihat dia punya noktah-noktah tu, dulu ni tidak ada orang marhaban, mereka semua orang sufi. Kenapa orang sufi ini dia ada kita panggil apa? What we say in Malay. Apa itu? Boleh masuk dalam badan apa? Ada roh-roh ni boleh masuk dalam badan. Okey, ada Jalaini boleh masuk dalam badan. Itu pengalaman saya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ada dua pengalaman. Satu, saya berada di madrasah Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad sungguh. Dan pengalaman yang kedua, Syekh Abdul Qadir ziarah saya di Malaysia. Itu kawan dia masuk dalam badan, bagi salam, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka saya berkata kepada sahabat saya kata, Tuan Syekh, saya kata, kita cakaplah Arab tadi kat dia. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir kata, hari ini nak cakap Melayu, tak macam Arab. Dan ambil usul bahasa Melayu. Apabila saya ke Baghdad, saya semayang kawasan itu kawasan Kazmiyah, takriban Jami' Abi Hanifah. Itu ada suatu makam di situ, Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim salah satu daripada imam yang diagungkan dalam mazhab Syiah ini, termasuk Imam 12. Salah seorang ini Musa Al-Kazim. Di situ saya melihat bagaimana orang Syiah ini semayang. Dia azan, dia tawaf, dan termasuk dia bertawassul. Dan sampai pada peringkat dia boleh panggil daripada imam 12 yang telah mati itu, siapa nak panggil, sebut satu nama, dan syekh dia akan membaca mentera-mentera, kemudian suara akan berubah, syekh dah masuk. Maka saya bercakap dengan siapa? Dengan Musa Al-Kazim. Mama pinem cakap dengan Musa Al-Kazim, mama pinem. Boleh dapat Dato' Sri. Dan saya nak sebut, kerana itu saya melihat ada pada Syiah, bagaimana mereka tawassul, mereka memanggil Nabi Hadir. Ila Hadratin Nabi Al-Mustafa. Dia memanggil Nabi Hadir. Kemudian selepas majlis Nabi Hadir, syekh mereka akan sebut, sekarang ini Al-Mustafa ini berada dengan kita, mereka akan renjiskan wangi-wanginya dan mereka akan bangun. Saya bertanya kepada orang Syiah ini, saya kata, apa ini? Dia kata, tawassul. Bila saya balik ke Malaysia, saya melihat tawassul itu ada pada orang Malaysia. Bila orang Malaysia nak buat tahlilan, dia pun tawassul juga ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah. Bila saya tanya pada guru-guru pondok, saya kata, apa saya boleh faham dengan perkataan ini? Mereka kata, tawassul. Saya kata, saya melihat di pada orang Syiah, mereka buat macam ni. Kenapa kita meletakkan kepala tahlil begitu? Itu tawassul Syiah. Dan bila membaca dalam tafsir Ibn Katsir, Syekh Nasruddin Albani rahimahullah membuat jasa besar menulis tawassul yang sahih. Disebut beberapa prinsip ahlu sunnah dan tawassul macam mana boleh. Daripada penjelasan Ibn Kathir kepada ayat 35 surah Al-Ma'idah,
yang Allah menyebut berkenaan dengan apa nama wabtahu ilaihi wasilah, mengambil wasilah itu tak termasuk perkara ini. Soalan dia, kenapa ini masuk? Ini kerana manhaj al-sunnah tak diperkenalkan, maka dia masuk. Pas itu mazhab lain, bukan mazhab, firqah-firqah yang lain, dia boleh berkembang di tengah-tengah rumpun orang mengaku al-sunnah. Itu tak ditangani dengan baik. Masalah dia, tapi jangan abang korang di sini sudah ada rahsia. Masalah dia, di kalangan para-para ulama yang ada apa nama kita panggil authority, mereka pun tak tahu syiah apa. Macam mana dia nak handle? Orang pun dia kata very upset. Saya nak menyakitkan. Dia tak tahu. Bila saya bertanya kepada salah seorang yang berada jawatan mufti dalam Malaysia, saya kata, Datuk, apa pandangan? Dia kata, ini tak puan, dia kata, ini adalah tawassul. Yang tak mau ni bapak wahabi, dia dengar. Dia punya bahasa tu jami', mani', melekat, padat, selesai masalah. Habis, selesai. Bapak wahabi, kau muda Muhammadiyah. Tak mahu dengar nama Ustaz Abu Ihsan, aku pun tak mahu. Pokok inilah. Tapi bila kita balik kepada pangkai dia, kepada asal usul ilmu, kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana sistem. Apabila insan itu dia mengambil suatu manhaj, dia yakin manhaj itu benar, dia akan memperjuangkan itu. Dan itu tak dibawa ke dia. Lepas itu, manhaj itu perlu ada suatu, kita kata tajdid, pembaharuan untuk menerangkan manhaj ahli sunnah. Tapi antum jangan tak tahu, di Malaysia ada tak ada bahas syiah. Tadi Ustaz, Doktor Rafalin, Doktor Doktor ini mana satu dua esan? Doktor Muhammad Ihsan. Ihsan. Dulu dia terpanggil. Tadi Al-Fatihah tersebut, apa dia? Mungkinkah kepada khilaf yang tunjang besar ini, syiah dengan sunnah bersatu? Mungkinkah? Syiah. Tak cakap ke orang di sini. Dia maktabah itu, maktabah kan tinggi gini ya, dan dia nak ambil kitab tinggi, dia ambil Quran kita, dia lapik, dia jijak dalam kitab. Antum sanggup tengok kita ini orang Melayu baca Quran, kita cum Quran, kita cum, lepas Nabi tak suruh cum tidak hasan cum Quran. Kepada syiah, dia jijak Quran kita. Wallahi, demi Allah, saya sebut ini apa yang saya lihat. Sampai peringkat itu, dalam khutbah mereka, mereka menyebut kalimah jalan kepada Aisyah. Dalam solat dia ini, dia mengangkat tangan supaya Allah laknatkan Abu Bakar, Umar. Dia sebut nama itu dalam solat. Tapi menunjukkan citakan para-para ulama di bumi kita ini, di tanah kita ini, tak boleh beza tawassul syiah dengan ahlu sunnah. Dia tak boleh. Kenapa? Kerana pengajian kita daripada awal adalah bukan kita, yang Ustaz Doktor sebut tadi, apa nama, talaqi, sistem talaqi ini, manhaj talaqi ini, kita tidak ambil daripada ahlu sunnah. Pas itu, para-para imam meletakkan Al-Quran. Al-Quran mesti ditafsir di atas jalan ahlu sunnah. Pas itu kita punya kefahaman apa dia? Al-Quran dan sunnah ala fahmi sahabah. Difaham di atas kepahaman as-sahabah. Pas itu kita ada gurun mufaddalah. Tempat ambilan agama kita di situ. Rasulullah, para sahabat, generasi pertama, kedua, ketiga. Gurun mufaddalah ini selamat. Tapi itu tak diambil. Itu salah satu manhaj ala sunnah. Pengambilan hukum dilihat di mana? Nanti antum baca A'lamul Muwaqqi'in. Apa nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia sebut ulama Basrah siapa dia, ulama Kufah siapa dia. Dia sebut satu persatu. Dan dia sebut tabaqah ulama.
dahulukan ulama ini, dahulukan ini, dahulukan ini, dahulukan ini. Ada di atas itu perenggan-perenggan dia. Itu kita punya sistem. Tapi hari ini sebuah alam mewakili ini, kita apa? Kalau orang macam saya tak tahu, tak apa lah. Kalau mufti tak tahu, macam mana dia di mufti? Alamun muwakil. Dia kata tu jilid keempat, eh ya Allah. Jilid keempat, eh ya Allah. Biar betul yang main. Jadi kerana itu saya maksudkan. Sistem ini, saya nak petik satu perkataan. Perkataan imam kita untuk menyebut betapa manhaj ini penting. Nah, betapa manhaj ini penting, antum cuba hayati perkataan Imam Syafi'i ini. Apa Imam Syafi'i kata? Kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilaf ma qult fa ana radi 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Inna manhaj. Pasal itu ahli sunnah ni simbol dia besar. Iman kepada Allah dan Rasul itu nombor satu. Kita buat ni macam para ulama ada dia macam satu jambatan menyampaikan kita kepada iman kepada Allah. Pas itu kita kena mengiktiraf para fuqaha tidak maksud. Terbelakulah kesilapan. Pas itu Rasulullah menyebut dalam hadis yang dibacakan tadi, hadis sahih ini, benar ijtihadnya dia dapat dua bahagian. Tersalah dia tetap dapat kerana usahanya. Kena akan ini disebut ikhlasun niat ini. Tidak ada para imam mencari dalil dengan tujuan khilaf dengan sunnah. Tidak ada. Tetapi terkadang-kadang sebagai insan, benda itu berlaku. Dan Ustaz Abu Ihsan sebut tadi, masalah dalil tak sampai. Kata Aisyah, sahabat sikit di Iraq, tapi hadis banyak di Iraq. Di Iraq sahabat sikit, tapi hadis banyak. Apa mafhum dia? Hadis sahih. Hadis sahih sikit. Hadis palsu banyak. Abu Hanifah duduk di tengah-tengah Baghdad, ada hadis tak sampai pada dia. Tetapi dia ini berijtihad, cuba sedaya upaya pada kurunnya, pada zamannya, pada ilmunya, membantu umahnya sekadar dia faham. Dia faham. Muhammad Yusuf ini, Abu Yusuf ini, Abu Yusuf datang mengaji dengan Abu Hanifah ini. Mereka membantu. Kerana itu ada perkataan di kalangan fuqaha, kalaulah para imam ini masih hidup dan kalaulah para imam ini bertemu dengan dalil ini, nescaya mereka akan rombak balik ijtihad mereka. Abu Hanifah menyatakan apa? Kata Abu Hanifah, kalau satu tanah itu telah pun kita wakaf tanah itu. Bila masalah saya wakaf tanah itu, maka bila saya mati esok, anak saya boleh tuntut balik para imam. Itu disebut dalam fiqh Abu Hanifah. Tetapi datang ulama-ulama kemudian daripada Abu Hanifah, kalaulah Abu Hanifah bertemu dengan hadis ini, tanah wakaf itu tidak ada hibah, tidak ada waris, ini saja Abu Hanifah akan rombak balik pandangan dia. Inilah yang kata tadi, ihsan kita ini. Ihsan, bila kita bercakap dengan orang, kita tahu dia bercakap, kita faham, dan kita tahu kepada dia tak sampai dalil. Maka sikap sebagai Muslim ini tinggi kita ni, perasaan jiwa kita besar. Imam Syafi'i kata, bila aku berhujah dengan orang, aku meminta kepada Allah supaya Allah menzahirkan kebenaran di atas lidah dia. Kebenaran tu biar keluar di mulut dia dan aku turut kebenaran itu. Ini manhaj-manhaj al-sunnah yang perlu diangkat. Pas itu juga kewajipan kita mengaji sunnah, berbara du'at seperti Al-Fadilah tu doktor ini. Masa saya kena mengaji dengan doktor ini banyak lah. Hak doktor cakap tu semua saya tak tahu lagi, hari ni orang tak. Nah, Ustaz Abu Ihsan sebut tadi tu, sebab-sebab khilaf itu, hari ni baru saya tahu. Maka kalau saya tak main lah tengah hari ni, saya tak tahu. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, saya tak tahu ni baru tahu. Ini semua kita punya para syekh kita ini, syuyukh kita ini, orang-orang yang datang memberi ilmu kepada kita. Dan kita belajar sikit-sikit supaya manhaj ahlu sunnah, manhaj ta'lim ahlu sunnah boleh ditinggikan. Dan kalau tak dibuat, kesal dia besar. Boleh tak? Kalau tak boleh buat, tak kata dia boleh buat. Wallahu'alam.